Maaf, Bu. Saya mengantar Bang Sidik. Bang Sidik kenapa, Pak? Saya juga tidak tahu, Bu. Tiba-tiba tadi malam di diskotik, Bang Sidik merintih tangannya sakit. Masya Allah, Bang Sidik! Sakit! Bang Sidik! Oh, Bang, ya Allah! Hai, Bang. Abang kenapa, Bang? Abang kenapa tangannya begitu, Bang? Sakit, Siti! Sakit! Astagfirullahaladzim, istighfar, Bang, istighfar. Ini cobaan dari Allah, Bang, istighfar. Ya Allah. Apabila memang ini udah saatnya kau ambil nama suamiku. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Sama gue ya. Ayo sini lu, tantengin gue lu, ha? Hah? Berani lu? Hei! Bang Sidik. Hantu belau lu semuanya. Ngapain lu berdua berantem di sini, ha? Lu lupa apa ya, Pade? Kalau di kampung ini cuman gue yang jadi jagoan. Mau gantiin gue lah, Pade, ha? Iya? Yeah. Oh, enggak, Bang. Nih, Bang. Si Munir nih. Dia udah ngegadein tanahnya ke gue, Bang. Udah jatuh tempo. Tahu-tahu dia ngotot pengen nebus tuh tanah, Bang. Oh, jadi rupanya gitu. Lo yang pengen jadi jagoan. Abang. Mampus lo. Iya, singkat aja, Bang. Lu kan orang kampung sebelah. Jangan so jadi jagoan di sini, dodol. Ayo kakak, bermaksud cari masalah, Bang. Ayo datang baik-baik ke sini. Banyak bacot lo. Mampus lo. Lo belum tahu ya siapa gue ya? Bang, makasih banyak nih, Bang, ya. Nanti ayo tunggu di kios aja, Bang. Ya udah. Bilangin sama nih orang, jangan so jadi jagoan di sini. Tahu lo. Hey! Hey!
bisa diberhentiin dulu apa? Iya bang, ampun bang, maafin ayah ya bang. Ampun, ampun, kayak pesakitan aja lo. Eh, sekarang sana, cepet. Siapin makan buat gue. Gue lapar nih, lapar. Iya bang. Jangan iya. Tolong cepet, sana. Makan, Bang. Buset dah. Tiap hari makannya tempe, tahu, toge sama sambel. Yang lain ngapa? Bang, begini aja udah syukur, Bang. Gimana Ayu mau masak yang lain? Udah satu minggu kan Abang kagak ngasih uang belanja. Belanja buat seminggu. Bang, ini mana cukup untuk belanja seminggu, Bang? Oh, cukup-cukupin deh. Pinter-pinter lo ngatur. Bang. Bang, Abang mau kemana lagi, Bang? Bukan urusan lo. Gue mau keluar, cari duit. Bang, mau sampai kapan sih Abang kayak begini? Kasihan Dimas dong, Bang. Tiap hari dia nyariin Abang. Eh, lu jangan banyak bacot ya. Gue kan udah bilang sama lo, kalau gue mau keluar cari duit. Kalau gue kagak keluar cari duit, lu sama anak lu mau gue kasih makan apa? Dadah! Bang, Abang! Bang, ayah mohon Bang jangan pergi. Emang kenapa sih Bang di rumah? Kagak kerasan bener. Abang mau kemana? Abang! Eh! Bang jangan pergi. Lo minggir gak kalau? Lo keras kepala apa sih? Ayah kagak akan minggir Bang. Kalau Abang tetap pergi, ayah tetap di sini. Gue mau cari duit, setan! Bang! Abang! Minggir lo! Ya Allah, ampunilah semua dosa suamiku, ya Allah. Berikanlah dia selalu petunjukmu, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya. Astagfirullahaladzim. Bang, mau nambah lagi nggak, Bang? Iya, boleh, boleh, boleh. Lu tuangin lagi buat gue. Buruan! Ayo, Bang. Mau turun kemana? Turun kemana? Lantai 10. Joget. Eh, Pak Jok. Kita joget! Eh, buruan! Ayo, Pak.
Tanggap sisanya. Nih. Udah puluhan, tanggap. Eh, joget terakhir rame-rame. Ayo maju. Ya Allah, ya Tuhanku. Lindungilah selalu suamiku, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya. Seperti aku selalu memaafkan semua kehilafannya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah selalu kesadaran kepada suamiku, ya Allah. Bang, ayah kan sedang sholat, Bang. Bikinin gue air panas! Cepat! Iya, Bang. Eh, cepat! Gue mau mandi, Neng! Bang malah tidur. Bang, bangun, Bang. Abang, Abang bangun. Bangun. Eh, lu ganggu orang tidur aja lo. Bang, katanya tadi mau mandi. Air panasnya udah ayah siapin tuh, Bang. Ah, udah bakal lo aja mandi. Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tumben Bu Siti terlambat. Maaf Pak Ustaz. Tadi ayah harus ngurusin suami ayah dulu. Oh, iya. Suami kayak sedikit kok diurusin. Terus, gak boleh ngomongin orang. Ah, baiklah ibu-ibu. Mari kita mulai pengajian kita hari ini. Kita lanjutkan Al-Quran kita. Jadi ibu-ibu perlu diketahui, seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya. Karena itu sudah kewajiban seorang istri pada suaminya. Akan tetapi, seorang suami harus menghormati istrinya. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang sangat setia berbakti kepada suaminya. Hah, akhirnya jagoan kita datang juga nih. Apa kabar, Bang? Baik. Bagaimana rencana kita nih, Bang? Kita langsung aja datengin rumahnya si Rohman. Kita paksa biar dia mau bayar utang-utangnya. Kalau dia nggak mau bayar, biar gue yang bertindak.
Gue patahin batang lehernya. Iya bang, kita paksain aja bang, bener gak bang? Betul tuh bang, Ae udah kapok lagi dia bang. Ade aja alasannya. Entar-entar dia bilang bininya lagi sakit, kagak punya duit lah. Macam-macam aja bang alasannya bang. Soalnya lo terlalu banyak bacot. Ngomong aja lo, muka lo serem, badan lo gede, tapi nyali lo kecil. Kalau rame-rame baru berani. Udah, sekarang aja, lebih cepet, lebih baik. Ye, yeah. Biar si Rohman tahu dia urusan sama siapa. Ye. Yeah. Demikianlah ibu-ibu pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kita akan sambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, kenapa? Sepertinya Ibu Siti ada masalah. Begini Pak Ustadz, Aye udah gak kuat lagi sama Bang Sidik lagi, Aye. Tolongin Aye. Bu Siti harus tabah, banyak sabar. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Itu sudah wajar, Bu Siti. Makanya serahkan semuanya itu kepada Allah. Berdoa. Ibu Siti banyak berdoa, minta sama Allah agar dibukakan pintu hatinya Bang Sidik. Tapi Pak Ustadz, setiap hari Ayah selalu dipukulin, Pak Ustadz. Ayah udah nggak tahu lagi mesti ngasih tahu Bang Sidik kayak gimana, Pak Ustadz. Ayah ngerasa Ayah nggak punya harga diri lagi sebagai istri, Pak Ustadz. Begini, Bu Siti. Coba suaminya pelan-pelan diajak sholat. Diajak bicara baik-baik. Di rumah bikin perilaku yang baik. Insya Allah. Dengan begitu Allah akan membukakan pintu hatinya Bang Sidik. Apalagi bangun tengah malam, Ibu Siti sholat tahajud, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Percaya. Ya? Iya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Udah gedor aja, jangan tunggu-tunggu lama-lama. Gedor nih Bang ya? Gedor. Bang Johan, Bang Sidik, mari silahkan masuk, Bang. Lu jangan banyak ngomong. Jangan suara mah. Mana laki lo? Ada, Bang, di kamar. Bang Rohman sudah 3 hari ini sakit. Gua kagak nanya. Laki lo sakit kek apa sehat? Mau ngejoprak juga urusan lo. Gua kemarin nih, tuh, nganterin si Johan. Gua dengar katanya laki lo udah sebulan nunggak utang sama dia. Iya. Kalau ngutang tuh bayar dong. Laki lu udah nunggak sebulan kagak bayar utang. Hari ini kagak ada alasan. Mesti bayar nih utang-utangnya semua nih. Ngerti lu? Lu panggil nih laki lu. Cepetan. Buruan. Lu masih bengong aja di situ kayak sapi ompong. Panggil laki lu. Woi, cepet panggil suami lu. Panggil cepetan. Gua cari buruan. Woi, atau gua cari aja rumah lu. Buruan. Bang, bangun Bang, bangun. Di luar ada Bang Johan sama Bang Sidik, Bang. Mau ngapain mereka kesini, Neh? Eh, sobret, keluar lu. Malah asik-asik tidur. Dalam 5 menit, lu gak bangun. Ini gua bakar di rumah, ha? Bangun! Tenang, Neng. Nggak akan terjadi apa-apa. Tenang ya, Neng.
jangan, Bang. Bang, saya lagi sakit. Jangan sakitin saya, Bang. Tolong, Bang. Jangan pukulin suami saya. Suami saya sedang sakit, Bang. Kasihanilah suami saya. Kasihanilah kami, Bang. Sampai aja lu, Bang. Lu harus bayar utang lu pada, eh? Atau gua ajak-ajak di rumah. Lihat lu! Kami belum punya uang, Bang. Uang kami habis buat bayar obat suami saya. Iya, Bang. Kasih saya waktu lagi, Bang. Kalau saya sudah sembuh, pasti akan saya lunasi semuanya utang-utang saya, Bang. Apa lu bilang? Bang, kasih saya waktu, Bang. Lu minta waktu lagi? Bukannya lu udah gua kasih dua kali waktu, ha? Iya, Bang. Sekali ini lagi aja, Bang, tolong saya. Kalau saya sudah sembuh, pasti akan saya lunasi, Bang. Hah? Emang gua pikirin apa? Harusnya lu itu dari jauh-jauh hari mikirin bagaimana caranya ngelunasin utang-utang lu! Parjo! Nadia! Jangan, Bang! Jangan! Kami tidak mau ngomong apa-apa lagi! Bang, Bang, tolong saya, Bang. Emang gua pikirin. Dimakan dong, Dimas. Dimas maunya pakai telur. Ya udah, ibu ambil dulu ya. Bisa ngelunasi utang kalian semua. Hah? Ingat ya, minggu depan gua akan balik lagi ke sini. Ngerti lo? Iya, Bang, iya. Ayo kita cabut, biar dia mampus di sini. Sial! Kampret! Sabar, Bang. Kita pasang lagi, nanti kita menang. Yeah. Orang yang sabar disayang Tuhan. Setan ala palap lo! Lagi main judi lo masih bobo Tuhan lagi! Gua kepret lo ntar. Bang, mendingan kita pasang lagi, Bang. Nanti kita raup lagi orang uang mereka. Iya, Bang. Pak Ijo, otak lo didengkul apa? Lo nggak tahu? Nih, modal gue tinggal segini nih. Uang gua tuh menunggu ludes. Iya, Bang. Kita taruhin aja semuanya, Bang. Biar kita ambil lagi. Percaya deh, Bang. Ya udah, buruan pasang. Cepet! Sampai gua kalah. Giliran lo yang masang sama keluarga lo. Ya. Terus, Bang. Sidik, kamu memang sudah cukup sabar menghadapi Sidik. Sidik itu memang begitu orangnya. Kemarin aja, dia menemani Johan. Memukuli Rahman dan istrinya. Kasihan kan Rahman, lagi sakit, rumahnya diacak-acak lagi. Ya itulah, Bu. Sebenarnya ayah udah berapa kali ngasih tahu Bang Sidik. Tapi sifat Bang Sidik gak pernah berubah. Sebenarnya ayah udah capek, Bu. Tapi ayah tahu kalau ayah harus sabar. Ibu. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum, bapak-bapak. Waduh, sedang ngapain nih? Setan kurap.
Ini bukan urusan lo. Ngapain lo ngurusin gue? Sana, urusin masjid. Yang soalim lo depan kita. Kita-kita ini kagak butuh ustaz kayak lo. Astagfirullahaladzim. Bukannya saya mau ikut campur urusan bapak-bapak. Tapi kenapa bermain judi di saat orang pergi ke masjid sholat maghrib? Istighfar, Pak. Istri sama ipar lo bawa-bawa, ngapain? Hah? Kurang ajar lo. Eh, lu jangan sok ceramain gue. Gue ingetin sama lu sekali lagi. Pergi lu dari sini, pergi! Saya tidak bermaksud menceramai bapak-bapak. Saya tahu, bapak-bapak semua pasti mengerti kalau judi itu perbuatan maksiat yang dilaknat oleh Allah. Ipret lo, gue udah ngetin sama lo. Lo jangan ganggu gue. Lo lupa apa? Gue ini jagoan ini kampung. Ampunilah mereka atas segala perbuatannya. Sadarkanlah mereka, ya Allah. Berilah mereka hidayah agar mereka mengingatmu. Bangkar. Itu berubang sidik. Bagus. Gua lagi kalah judi, dia ganggu lagi. Sane, sholat aja lo sono. Sampai bongkok. Yuk, ulangi lagi. Gua kepret lagi lu, tambah bongkok. Sebentar, Bang. Bang, ayo mau bicara sama Abang. Eh, kalau nggak penting, mendingan lu nggak usah ngomong. Gua lagi pusing nih, lagi stres. 4 kali gua kalah judi. Duit gua ludes, amblas, sialan. Astagfirullahaladzim, Bang. Abang mesti sadar, kagak ada Bang orang yang kaya gara-gara judi. Ayo malu Bang, semua perbuatan Abang diomongin sama semua orang. Ah, persetan sama orang-orang. Emangnya mereka ngasih kita makan apa? Makanya, lu jangan so alim. Ngapain lu pakai ikut pengajian namanya sholat di masjid? Kagak nyenan lu, iya? Ya Allah Bang, Abang hati-hati kalau bicara. Gua kasih tau sama lo ya, kalau kagak penting, lo usah ngomong. Jangan banyak ngomong, sebelum kesabaran gua habis. Bang, Abang mesti sadar dong Bang. Mau sampai kapan Abang kayak gini terus? Ayo udah kagak kuat lagi Bang. Abang mesti ingat, kita hidup ini hanya sebentar Bang. Nanti Abang sendiri yang nyesel. Jin imprit lo, nggak ngerti gua kasih tau lo ya. Nggak ngerti lo gua bilangin. Apa kau mesti pakai bahasa binatang sama lo? Iya, pakai bahasa binatang. Sialan lo, hah? Bapak sialan! Jangan sakitin ibu, Pak. Lo ngapain lo anak kecil gitu kan? Hah? Ngapain lo? Bu. Juga nih si Abang. Aduh, Bang. Gimana Bang Johan nungguin sono dulu? Iya. Gua udah tahu. Eh, sini. Bawa nih motor. Oke, bos. Siap. Berikanlah hamba petunjukmu, ya Allah. Ampunilah semua kesalahan suamiku, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan dalam menghadapi semua cobaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah teguran kepada suamiku, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya, ya Allah. Kabulkan doa hamba, ya Allah.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya friend, apa kabar, Rano? Ayo udah tungguin nih dari tadi nih. Kemana aja Bang Sidik? Ayo silakan silakan. Malam ini Bang Sidik boleh minum sepuas-puasnya. Nggak usah khawatir. Bukain dong, jangan ngomong aja. Ane yang bayar nih, ae. Buruan, jangan ngomong terus. Iya, yeah, tenang Bang, tenang. Bang Johan ini paling ngerti keinginan kita ya. Ayo Bang, ayo Bang. Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahu azim. Kasian banget nasibku. Dari kecil sampai sekarang, lo gak pernah ngerasain kasih sayang dari bapak. Mudah-mudahan nanti kalau lo udah besar, lo bisa ngerubah nasib bapak ya. Hei, iya Bang, minum. Udah Bang, udah pusing kepala nih. Udah cukup dah. Minum, minum, minum. Minum, minum kablak. Udah Bang, ayo. Pusing kepala nih Bang. Gua gak mau tahu. Aduh. Nah, minum. Oke, showtime. Sebenarnya kenapa sih mereka? Gue juga nggak ngerti. Kayaknya penyakit aneh gitu. Jangan-jangan penyakitnya menular lagi. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu nggak rumah Bang Sidik? Kalau rumah Bang Sidik, gue tahu. Berdekatan sama rumah gue. Yang duanya lagi. Kita tanya aja sama orang-orang sono. Mereka kan sekampung. Ya udah. Kenapa tangan gue begini? Amit-amit cabang bayi. Kasiannya Bang Sidik, sakit apaan sih?
kok tiba-tiba gitu matinya? Padahal kemarin gue baru ketemu dia di jalan. Gue juga nggak tahu, tapi dengar-dengar sih tangannya Pak Sidik tuh warna dan bau. Ih, amin-amin cabang bayi. Sakit apaan tuh? Kok ngeri gitu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, saya mohon tenang semua. Ibu Siti itu sedang berduka. Tidak baik mencari kesalahan orang lain. Apa untungnya sih? Saya mohon kepada ibu-ibu tidak berkumpul seperti ini. Saya mohon bubar. Bubar ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong panggil Pak Kiai. Baik, Pak. Ayo cepat. Ya Allah. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Maha suci Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya. Dan jauhkan dia dari siksamu, ya Allah. Bapak-bapak, tolong dimandikan saja. Baik. Ya, silakan. Siti, tabah dan sabar ya. Terimalah semuanya dengan ikhlas. Kita semua berasal dari Allah, akan kembali kepadanya. Tapi tidak ada yang tahu.